Ya, satu-satunya amal yang tidak akan ditolak oleh Allah hanyalah salawat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semua amal ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salata ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua amal diperiksa dulu di setiap langit. Dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh, semua amal ada yang lolos, ada yang tidak lolos sensor. Yang lolos naik ke langit kedua. Di langit kedua disensor lagi oleh malaikat pensensor amal. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah ketika dari mulai semenjak mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah senyum lagi. Beliau sering menangis hari-harinya. Karena apa? Karena beliau sangat khawatir tentang nasib amal beliau. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, semua amal itu diperiksa oleh para malaikat pensensor di setiap langit. Dan kalau amal itu ternyata ada cacat, tidak layak untuk dinaikkan, maka dibantingkan lagi ke bumi. Kalau menurut ini pensensor di langit pertama, ini layak dinaikkan, dinaikkan. Tapi begitu dinaikkan, belum tentu oleh malaikat pensensor di langit kedua diterima. Ada yang tidak terdeteksi oleh malaikat di langit pertama, tapi terdeteksi kekurangannya, cacatnya oleh malaikat pensensor di langit kedua, akhirnya dibantingkan lagi ke bumi. Allah, kan? Ada yang lolos, naik ke langit ketiga. Ternyata para malaikat pensensor amal di langit ketiga menemukan cacat yang tidak ditemukan oleh malaikat pensensor di langit kedua. Dibantingkan lagi ke bumi. Sampai langit ketujuh begitu. Malah sampai arasnya Allah. Ini amal soleh sudah sampai aras, sudah sampai keratonnya Allah, singgasananya Allah. Ya. Lalu disodorkan kepada Allah. Begitu disodorkan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala malah tidak menerimanya. Semua malaikat pensensor dari langit pertama sampai langit ketujuh tidak menemukan kekurangan. Tapi Allah maha tahu. Masya Allah. Kepada yang lebih samar, yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, Allah maha tahu. Sehingga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan agar dibantingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Akhirnya dari aras, sudah sampai aras, dibantingkan lagi ke dunia, dibantingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Semenjak saat itu Sayyidina Abu Hurairah, beliau selalu menangis karena beliau khawatir apa yang beliau amalkan daripada amal soleh, termasuk yang tidak diterima oleh Allah, termasuk yang tidak bisa naik ke langit, ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga kerjaannya selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima amalnya. Kerjaannya memohon ampunan kepada Allah dari segala kekurangan dan kekhilafan yang menggugurkan amalnya, yang menjadi sebab amalnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tapi ada satu amal yang lolos sensor. Apa? Lolos sensor. Semua malaikat tidak ada yang berani nyensor. Seluruh malaikat tidak ada yang berani nyensor. Apa? Adalah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad.